Hai, halo, halo, halo. Apa kabar semuanya? Selamat beraktivitas. Selamat berbahagia dan selamat bertemu lagi di channel YouTube saya. Hari ini saya akan menuju ke sebuah tempat di mana tempat ini amat sangat berjasa pada karir saya. Orangnya juga punya hubungan emosi dengan karir saya. Dan saya akan memilih beberapa barang di sana, tentunya untuk karir saya, karena sebentar lagi corona akan berakhir nih. Saya harus mempersiapkan senjata-senjata baru untuk bisa dipakai menghibur kalian semua. Selamat pagi Haji Memasite, apa kabar gengki? Sadekake yo, doko ni koka, nani tabe yo ka? Barong dance, regong dance, cak 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 keca, jalan jalan, kintamani, ukur no ichi. Oke, saya sudah tiba di tokonya Ripeway di seputaran Sesetan. Agak ramai nih jalannya sini. Dari tokonya Ripeway. Ini manajernya Ripeway. Siapa namamu, bro? Belum. Nah, ini vokalisnya Noah. Ah, Neo Boss deh. Ya, kita sudah tiba di tokonya Mr. Ripeway. Yang rame aja, rame gitar. Keren ya tokonya ya. Saya banyak beli Gibson di sini. Keren, keren. Ya, lama nggak ketemu sama Ari. Mau milih beberapa gitar. Ri, saya mau milih beberapa gitar. Ri. Kan udah mau habis corona nih. Harus ganti senjata. Kan? Bintang kan mau album nih kan? Oke. Oke, kita ngomongin itu ntar ya. Gibsonnya mana? Gibson? Oh, ini dia. Sebagus-bagusnya gitar jatuhnya ke sini. Tenet. Ini dia Gibson. Oke, kita udah sama Om Ari. Jadi, lancar ya? Lancar. Ya. Apa? Ini kan banyak itu yang belanja tuh pemula. Profesional juga banyak. Karena kalau untuk pemula, apa yang harus dilakukan untuk memilih gitar yang cocok? Biasanya pemula beli apa ya? Akustik apa elektrik? Biasanya ada yang akustik, ada yang langsung ke elektrik juga. Apa yang harus dilakukan? Kan nggak harus mahal kan? Ya, nggak harus mahal. Terus, tapi disesuaikan dengan budget aja. Budgetnya berapa, nanti kita edukasi. Senangnya musik aliran apa, ya permainannya kayak gimana, nanti kita arahkan lebih cocok ke sini. Oh, diropis juga gitu ya? Tidak asal mahal gitu ya? Tidak, disesuaikan ya? Disesuaikan dengan budgetnya. Jadi bisa konsultasi? Ya, konsultasi gratis. Jadi budgetnya berapa, style permainannya kayak gimana, nanti kita arahkan, arahnya ke gitar yang kayak ini, cocoknya gitu. Tapi kan nggak semua punya duit. Kalau misalnya itu kita budget sejuta juga masih ada. Kalau misalnya nyicil gitu? Bisa ya? Bisa. Oh, kemarin ini harus kesini nih semua. Cuman sekarang karena pandemi, jadi finance juga pada stop, belum bisa pembiayaan. Bulan kemarin kita masih promo bunga 0%, jadi harga berapa 2 juta langsung dibagi 6, jadi tambah bunga kita. Bang ya, itulah sebabnya kenapa Rockfish menjadi pemasok gitar terbesar di Bali saat ini. Belahan dada bang adi mejangeran itiang ireng pikayon Bali itiang ireng pikayon Bali. Oke, sesuai dengan janji saya di awal, saya akan memilih gitar sesuai dengan yang dibilang sama Ari tadi, sesuai kebutuhan aja.
Saya butuh gitar yang agak sedikit bermerek. Jadi saya penyuka Gibson. Tapi kalau ada yang lebih direkomend sama Ari, ya coba saya dicoba dulu di sini. Lama juga nggak main sama Ari. Kita tanyain ke Ari ya. Oke, Ri, ntar kita ngobrol lengkapnya di Ngopling. Tapi saya sekarang mau beli gitar. Mau pilih gitar. Dobang nih muda-muda, Ri. Kedit limo main gitar muda-muda. Ya, untuk Jun. Main. Ya, untuk... Apa ya? Bikin-bikin lagu ini cocok. Ini cocok ya? Tyler. Tunggu dulu, lihat lu harganya. Kalau harganya murah ya, boh. Sok. Kita lihat harganya. Oke, lumayan. 12 juta. Itu belum termasuk diskon ya. Tapi saya enggak minta diskon. Enggak usah dibilangin diskonnya. Iya. Bungkus. Saya perlu dua nih. Satu lagi apa? Ini warna lain ada enggak? Ada. Yang mana? Ini ada warna lain mana? Ini. Ya, ini setingkat di atas yang biasa ya dia. Ya, harga kedua kayak ini ya. Di atas 5 jutaan middle ya. Middle class lah. Ya middle class ya. Ini laku juga ya? Ya, ini best seller. Best seller. Ya. Jadi kebanyakan akustik juga ya? Iya, ada. Wah, ini keren, Ri. Ya, itu lumayan banyak yang pakai itu sekarang. Ini banyak yang pakai ya. Si itu pakai ini juga kayaknya, si Dego ya? Ya, ya. Benar ya? Dego. Oke. Dego beli di sini juga. Oh, siap. Boleh dicoba enggak satu nih? Boleh dong. Oke, kita coba ya. Oke, kita coba Epiphone. Epiphone dulu dicoba suaranya. Lumayan ya. Soundnya lumayan ya. Enak suaranya. Jadi seperti yang Ari bilang tadi, meskipun harganya gak mahal-mahal banget, yang penting soundnya ngena ya. Cocok dengan karakter. Karena banyak juga gitaris gak bisa nyanyi. Jadi saya ini kan termasuk vokalis, tapi ya gak pintar-pintar amat main gitar gitu. Yang penting sesuai dengan kebutuhannya dia. Sesuai dengan passion. Biasanya kalau gitar tuh milih gitar tuh kita suka dulu. Ya. Suka dulu dengan gitarnya. Benar, sama kayak milih cewek ya. Ya benar. Jadi pas nggak sama badan kita. Ya, jadi pas dengan postur tubuh. Kalau saya ini kan postur tubuhnya di sini cocok nih. Cocok ya, cocok ya. Bang mati. Dua adi jiwat man beli. Wanta adi resnan beli. Ane sujati. Kayaknya bagus nih. Bang mati beli bani. Yeneng beli ngulo adi. Depang subah karmane beli neng isi. Konden ada na alo alenan. Nyaingin tresna na dine. Sumpah mati salang dewa beli bani. Dan di belah tangkah beline. Yene ngaji tu sing masih ngerti. Ditu pasti ada tresna ane sujati. Na 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 na. Gelot bang yang beline. Na 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 na. Ketok tangga beline. Toto lale lor cok. Oke, Ari, kayaknya saya nggak usah nyoba. Ari nyoba aja udah suaranya keren banget. Kalau ini recommended, oke, saya ambil ini satu. Nggak usah dikasih diskonnya, Ari ya. Saya anti diskon. Saya anti diskon. Kalau saya kena diskon itu gimana? Itu loh, cerna kewasan ya. Tapi ngomong-ngomong, bro, yang hitam. Yang hitam. Itu yang hitam apa? Itu Epiphone Serato. Epiphone
Seraton. Itu paling diminati sama orang-orang, cuma nggak bisa beli. Gak bisa beli, sorry. Itu dulu. Yang apa? Diminatin? Diminati tapi gak bisa dibeli. Sama gitaris-gitaris, tapi gak bisa beli? Iya. Turunin bro, ayah beli. Pak Ari tolong diturunkan itu, yang seraton. Oh, main-main. Pelan-pelan, jangan mekaplug. Wih, cantik sekali. Cang, nyemak deh, cang, nyemak. Bukannya nggak bisa kebeli, ini semuanya baru datang. Oh, diperhalus ya. Menjaga perasaan gitaris yang lain ya. Ini stoknya baru turun, baru kita turunin, jadi masih fresh from di box. Tolong keluarin soundnya, kita coba. Begitu oke, hari yang main saya nyanyi, deal. Bro, apa spesialnya gitari? Spesial. Ini Epiphone Seraton, dia menggunakan pickup humbucker, tapi di satu presetnya dia bisa untuk tap coil. Oh. Bisa berasa single coil. Coba. Itu single coil. Kalau di humbuckernya. Wah, keren ya. Fokus. Keren. Toto lalelor, biar bosnya yang nyoba dulu. Dia yang nyoba dulu. Mainkan melodi. Ayo, melodi dari salah satu lagu bintang nih paling aeng tuh, Ri. Main. Gendu yuk ingat. Posisi lo. Ayo coba mainkan. Liburan bintang rajin latihan ya. Wah, masih ingat. Karena karyanya dibikin sendiri jadi masih ingat. Ingat ya, karena aransemen-aransemennya hari itu memang luar biasa. Oke, Ri, harganya berapa? 9 juta. Deal. Deal. Ya, sudah sejaman lebih saya sama Ari temu kangen ngobrol-ngobrol. Maunya ngobrolin masalah gitaran lain, tapi kita di konten berikutnya di Ngopling mungkin. Dan hari ini saya deal 2 gitar. Jadi saya mengajarkan kepada teman-teman musisi, jangan suka nawar. Ya, karena cocok langsung bungkus ya. Cocok langsung bungkus karena memang suka tuh. Ya, Sama seperti nyari istri. Ya. Kan nggak boleh ditawar. Kalau suka ya nikahi, gitu ya. Nggak nawar. Bukannya sok sultan-sultanan. Saya memang bukan sekarang saja saya di. Saya udah beli gitar berapa nih kalau dihitung? Lebih 10 kan? Ya. Lebih 10. Ini mungkin ya kalau sama ini ya kita yang 11 ya. 11, 12 loh. Sini bro, coba lihat bro. Main. Oke, bro, hari ini saya deal 2 gitar, satunya Epiphone. Dari apa? Dari apa nih? Seraton. Seraton, satunya lagi Epiphone EJ200 SCA Vintage Sunburst. Ya, itu apa? Thank you nih untuk hari ini. Dan kita nanti jumpa lagi di acara Jumitan Jalan-Jalan selanjutnya. Terima kasih untuk 2 gitar ini tanpa diskon, semoga barokah untuk staff dan kemajuan Ropis. Thank you, Ari. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Nya ingin tresna najine, sumpah mati, salang dewa, belibani.